Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat sekalian rahimakumullah wa hafizakumullah. Dalam berusaha untuk mencapai setiap tujuan yang kita kejar, tentu memiliki jalan, tuntunan maupun wasilah yang harus kita tempuh. Begitu juga halnya bagi kita yang sedang menempuh jalan kerohanian, tidak akan pernah luput dari ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam menempuh jalan ini. Menurut Syekh Abdul Qadir Jailani, sekurang-kurangnya ada 10 sifat yang harus dimiliki oleh orang-orang yang berada dalam perjuangan kerohanian, yang sedang memeriksa diri sendiri dan yang berusaha mencapai tujuan kerohanian, serta yang menginginkan kekal berada dalam keadaan itu. Apabila Allah telah mengizinkan mereka untuk tetap berada dalam keadaan itu dan berdiri teguh di dalamnya, maka mereka akan mendapatkan kedudukan yang tinggi. Sahabat sekalian rahimakumullah wa hafizakumullah. Sifat yang pertama yang harus dimiliki oleh pejuang kerohanian adalah hendaknya seorang hamba tidak bersumpah dengan menggunakan nama Allah, baik di dalam perkara yang benar maupun di dalam perkara yang salah, dan baik secara sengaja maupun tidak. Jika ia telah menyadari hal itu, yakni ia tidak bersumpah dengan menggunakan nama Allah, baik secara disengaja maupun tidak, maka Allah akan membukakan pintu cahayanya baginya. Ia akan menyadari faedahnya di dalam hatinya. Pangkatnya di sisi Allah akan ditinggikan. Kekuatan dan kesabarannya akan bertambah. Sanak saudaranya akan memujinya, dan tetangga-tetangganya akan memuliakan. Kemudian, orang yang kenal kepadanya akan menghormatinya, dan orang yang melihatnya akan merasa gentar memandangnya. Kemudian sifat yang kedua, hendaknya tidak berbuat bohong, baik berbohong yang sesungguhnya maupun hanya sekedar lelucon saja. Jika ia telah dapat membuang perbuatan yang tidak diinginkan itu dan telah menjadi satu dengan dirinya, maka Allah akan membukakan hatinya dan membersihkan ilmunya sehingga seakan-akan ia tidak pernah berbohong. Dan apabila ia mendengar orang lain berbohong, maka hatinya akan merasa benci dan malu. Jika ia berdoa kepada Allah supaya dia menghilangkan perbuatan bohong itu dari dirinya, maka Allah pun akan memperkenankan doanya itu. Sifat yang ketiga, apabila berjanji, hendaklah tidak mengingkari janji itu, atau jangan berjanji sama sekali. Dengan tidak mengingkari janji atau tidak berjanji sama sekali itu, ia akan mendapatkan sumber kekuatan dirinya. Dan inilah tindakan yang seimbang untuk diikuti. Sebab pengingkaran janji itu termasuk ke dalam perbuatan bohong. Jika ia berbuat demikian, maka pintu kemuliaan akan dibukakan baginya, derajat akhlak yang tinggi akan diberikan kepadanya, orang-orang yang benar akan cinta kepadanya, dan pangkatnya di sisi Allah akan ditinggikan. Sifat yang keempat, hendaklah tidak mengutuk makhluk atau menyakiti mereka, walau ia sendiri disakiti. Karena sifat ini termasuk salah satu sifat yang baik dan termasuk kebajikan. Ini adalah suatu sifat yang benar. Jika seorang hamba bertindak berlandaskan pada sifat ini, maka ia akan berakhir dengan kehidupan yang baik di bawah lindungan ilahi.
Allah akan menyediakan pangkat kerohanian yang tinggi untuknya. Ia akan dipelihara dari jatuh ke lembah kebinasaan dan dari kejahatan manusia. Dan Allah akan mengaruniakan rahmat kedekatan kepadanya. Sifat yang kelima, hendaknya tidak berdoa agar orang lain mendapatkan bahaya, walaupun orang itu memperlakukan dirinya dengan cara yang tidak baik. Janganlah membalas dengan lisan maupun dengan perbuatan. Bersabarlah dan serahkanlah kepada Allah. Janganlah menuntut bela, baik dengan perbuatan maupun dengan lisan. Orang yang dapat melakukan semua ini akan diberi kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Orang yang terlatih dengan cara seperti ini dan tetap menjalankan sifat ini akan mendapatkan kemuliaan di dunia ini dan di akhirat kelak. Dan ia akan dicintai oleh orang-orang yang benar, baik yang dekat maupun yang jauh. Permohonannya akan diterima dan ia akan mendapatkan kemuliaan di hati orang-orang yang beriman. Sifat yang keenam, janganlah seorang hamba itu mengatakan bahwa orang yang mengikuti kiblat yang sama, yaitu orang yang beragama Islam itu adalah musyrik, munafik atau kafir. Jika kamu tidak mengkafirkan, memunafikkan atau memusyrikkan seseorang, maka itu menunjukkan bahwa kamu mengikuti sunnah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menjauhkan diri kamu dari berbuat kekacauan dalam perkara yang hanya diketahui oleh Allah subhanahu wa ta'ala saja, dan menjauhkan diri dari siksaannya, serta Allah akan mendekatkan kamu kepada rahmat dan keridhaannya. Oleh karena itu, ini adalah pintu yang mulia untuk menuju Allah subhanahu wa ta'ala, yang mengaruniakan sifat ini kepada hamba-hambanya yang beriman sebagai balasan atas kasih sayangnya kepada semua orang. Sifat yang ketujuh, hendaklah seorang hamba itu menghindarkan dirinya dari perkara dosa, baik secara lahir maupun secara batin, dan juga menjauhkan anggota badannya dari melakukan perbuatan dosa. Dengan demikian, hatinya dan juga seluruh anggota tubuhnya akan mendapatkan karunia Allah di dalam dunia ini dan karunia yang disediakan untuknya di akhirat kelak. Kita berharap semoga Allah memberikan sifat ini kepada kita dan membuang segala hawa nafsu keduniaan dari hati kita. Kemudian sifat yang kedelapan, hendaklah seorang hamba itu tidak membebani seseorang, baik beban itu berat maupun ringan. Sebaliknya, hendaklah ia membuang beban yang ditanggung oleh seorang, baik itu meminta maupun tidak. Sebenarnya, sifat ini adalah suatu kemuliaan yang diberikan Allah kepada hamba itu, dan sifat ini juga memberikan kekuatan kepadanya untuk menasihati orang lain supaya melakukan perbuatan baik dan meninggalkan perbuatan jahat. Ini adalah suatu kemuliaan bagi seorang hamba Allah. Hamba yang berada dalam peringkat ini akan memandang seluruh makhluk itu sama. Hati hamba yang berada dalam peringkat ini akan dijadikan oleh Allah tidak memerlukan apa-apa lagi. Hamba ini akan berpegang teguh dan menyerahkan kepada Allah saja. Allah tidak akan menaikkan derajat seseorang di sisinya jika ia masih terikat erat kepada kehendak hawa nafsunya. Menurut pandangan orang yang berada dalam peringkat ini, semua makhluk itu adalah sama dan mempunyai hak yang sama. Inilah pintu kemuliaan bagi orang mukmin dan orang-orang yang soleh, dan inilah pintu yang sangat dekat dengan keikhlasan. Sifat yang kesembilan, hendaklah seorang hamba itu tidak mengharapkan pertolongan manusia dan juga hatinya tidak menginginkan mulia. Hamba ini tidak memerlukan apa-apa lagi. Inilah kebaikan yang besar, keyakinan dan kebergantungan yang erat kepada Allah. Inilah salah satu di antara pintu-pintu tawakal kepada Allah yang menghantarkan seseorang untuk takut kepadanya. Ini menunjukkan kesempurnaan amal agamanya, dan ini adalah tanda yang menunjukkan hubungannya yang langsung dengan Allah subhanahu wa ta'ala.
Kemudian sifat yang terakhir atau yang ke-10 ialah merendahkan diri, yaitu tidak merasa bangga dan membesarkan diri. Dengan sifat ini, kedudukan seseorang akan ditinggikan dan dimuliakan oleh Allah. Ia akan disempurnakan di sisi Allah dan juga di sisi manusia. Ia diberi kekuasaan untuk mendapatkan kehendaknya dalam urusan keduniaan dan keakhiratan. Sifat ini merupakan akar dan ranting bagi batang kesempurnaan ketaatan kepada Allah, dan ini juga merupakan penolong yang menaikkan seorang hamba ke posisi orang-orang soleh yang ridho dengan Allah di dalam kesusahan dan kesenangan. Dan inilah kesempurnaan wara'. Di dalam merendahkan diri itu, seorang hamba hanya melihat kelebihan orang lain dan ia berkata, barangkali menurut pandangan Allah, orang itu lebih baik dan lebih tinggi kedudukannya daripada aku. Jika orang itu adalah orang kecil, maka hamba itu berkata, orang ini tidak bersalah kepada Allah, sedangkan aku bersalah kepadanya. Oleh karena itu, sudah barang tentu ia lebih baik daripada aku. Jika orang itu orang besar, maka ia berkata, orang ini telah menghambakan dirinya kepada Allah sebelum aku berbuat demikian. Jika hamba itu melihat seorang yang alim, maka ia berkata, orang ini telah diberi apa yang tidak diberikan kepadaku. Ia telah mendapatkan apa yang tidak aku dapatkan. Ia mengetahui apa yang tidak aku ketahui. Dan ia bertindak menurut ilmu pengetahuan. Jika orang itu orang jahil, maka hamba itu berkata, orang ini ingkar kepada Allah karena ia jahil. Sedangkan aku ingkar kepadanya padahal aku berilmu. Aku tidak mengetahui bagaimana akhirnya aku dan bagaimana akhirnya orang itu. Jika ia melihat orang kafir, maka ia berkata, aku tidak tahu, mungkin ia akan menjadi seorang muslim dan pada akhir hayatnya ia berada dalam kebaikan, sedangkan aku mungkin menjadi orang kafir dan berakhir di dalam kejahatan. Inilah pintu kasih sayang, pintu takut kepada Allah dan yang perlu kekal pada hamba-hambanya. Oleh karena itu, apabila hamba Allah telah menjadi orang seperti digambarkan di atas, maka Allah akan memeliharanya dari mara bahaya. Derajatnya akan dinaikkan sebagai orang yang berdampingan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ia akan menjadi orang pilihannya. Ia akan menjadi teman Allah dan musuh iblis. Disinilah terdapat pintu rahmat. Disinilah kebanggaan dan kesombongan diri akan hancur lebur. Rasa ketinggian diri di dalam hal keagamaan, keduniaan, dan kerohanian akan hilang musnah. Inilah intisari penghambaan dan penyembahan kepada Allah. Tidak ada yang lebih baik daripada ini. Dengan tercapainya peringkat ini, maka lidahnya akan berhenti membicarakan hal-hal ahli dunia dan hal-hal yang sia-sia. Tidak ada kerjanya yang sempurna tanpa tangga ini. Rasa sombong, dengki, dan melampaui batas akan hilang dari hatinya dalam semua keadaan. Perkataan dan tujuannya sesuai dengan apa yang terdapat dalam hatinya. Pendeknya, lahirnya sesuai dengan batinnya. Menurut pandangannya di dalam hal nasihat menasehati, semua manusia itu sama. Di dalam memberikan nasihatnya, ia tidak pernah membuat perumpamaan tentang kejahatan dengan diri seseorang dan tentang tindakan baik dengan dirinya sendiri. Atau ia membicarakan kejahatan orang lain, dan ia tidak suka mendengar kejahatan orang lain dijadikan perumpamaan. Karena hal itu akan membahayakan hamba-hamba Allah, menyusahkan mereka dan membawa kerusakan kepada sifatnya, kecuali mereka yang ditolong Allah dengan rahmatnya untuk memelihara lidah dan hatinya agar selamat. Demikianlah sahabat sekalian, semoga kita yang sedang berjuang di jalan kerohanian diberikan kemudahan serta kesabaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.